Tuhfatul Muhtaj ada menceritakan tentang yang beberapa keadaan. Yang pertama, sekiranya imam membaca ayat sajadah, makmum hendaklah sujud bersama imam sama ada makmum mendengar bacaan imam ataupun tidak. Satu, dia lambat, dia macam ni makmum masbuk kan, dia sampai dapat satu dua ayat je kan, dia tak dengar ayat sajadah semua, dia kena sujud sebab dia mengikut imam. Yang kedua, sekiranya imam tidak sujud sajadah, imam baca surat sajadah ayat sajadah tapi tak sujud sajadah, makmum yang mendengar ayat sajadah tersebut tiba-tiba melakukan sujud sajadah dengan sengaja serta mengetahui perbuatan itu haram, solat makmum tersebut batal. Betul. Ini adalah kerana dia menyalahi perbuatan imam. Makmum hendaklah mengulangi solatnya. Yang ketiga, sekiranya makmum tertinggal daripada mengikut imam sujud sajadah, makmum tersebut terbatal dan hendaklah dia mengulangi solatnya, melainkan makmum berniat mufarakah. Ha, ini pun nak niat mufarakah pun kena tahu. Nak macam mana nak niat mufarakah ni? Nak berpisah daripada, niat berpisah lah. Saya, ya Allah, aku berpisah daripada imam ini. Aku tak ikut imam ni, ya Allah. Kan, dia terus mengerjakan secara bersendirian. Maka soalan makmum itu tidak batal kerana dia telah mufarakah. Tetapi sunat makmum mengulangi solat selepas salam. Dan yang terakhir ni yang penting, jika makmum tidak sedar imam sujud sajadah, dan ketika itu imam telah bangkit dari sujud, makmum hendaklah menunggu imam dalam keadaan berdiri. Dia tunggu je, dia tak sujud, dia tunggu saja. Ini tak batal. Maka solat makmum tidak batal jika makmum sujud sajadah selepas imam bangkit dari sujud tersebut dengan sengaja serta mengetahui perbuatan itu haram, maka solat makmum batal. Allahu Akbar. Jadi kita biasa risau tentang haji umrah batal. Supanya solat di tanah suci amat sensitif, bahkan di tanah air lagi, jika kita tidak mengetahui rukun, dia punya rukun dan kesempurnaannya, boleh menyebabkan solat kita batal. Jadi